Halo Nakama, apakah kalian tahu siapa saja anggota Angkatan Laut yang memiliki bounty tertinggi saat ini? Mari kita bahas. Yang pertama adalah Akainu. Dia adalah sosok yang kejam dan tidak peduli apapun selain keadilan. Akainu kemungkinan memiliki bounty 4 miliar berry. Kedua adalah Kizaru. Sesuai informasi, Kizaru memiliki bounty sebesar 3 miliar berry. Ketiga, Rokugyu. Dia salah satu admiral baru yang bergabung saat timeskip terjadi. Bounty-nya mencapai 3 miliar berry. Kemudian yang keempat adalah Fujitora. Meskipun statusnya sebagai admiral baru, tapi dia sudah memiliki bounty sebesar 3 miliar berry. 5. Monkey D. Garp. Saat peristiwa penyerbuan ke Pulau Beehive, para bajak laut di sana mengatakan bounty Garp adalah 3 miliar berry. Meski posisinya sebagai wakil admiral, tapi reputasinya sebagai pahlawan angkatan laut membuat bounty-nya melambung. Yang terakhir adalah Kobi. Di angkatan laut dengan pangkat kapten yang memiliki bounty sebesar 500 juta berry, yang mana angka itu sangat besar bagi para kapten. Angka itu muncul karena reputasi Kobi sebagai pahlawan Rocky Pond. Menurut Nakama, bagaimana?